yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta di minggu ke-22 sesudah Pentakosta dengan pemberita firman Pendeta Jane Latumahina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, pergumulan, bahkan situasi yang tidak menyenangkan, tidak terkecuali bagi para pelayan Tuhan. Ketika dinamika kehidupan ini kita hadapi, bagaimanakah sikap kita sebagai pemimpin yang juga adalah pelayan Tuhan? Bagaimana juga dengan sikap kita sebagai keluarga, saudara, bahkan rekan sekerja yang ditempatkan Tuhan sebagai support system dari para pelayan Tuhan? Bagaimanakah kita dapat memiliki dan memelihara spirit pemimpin misioner yang sebenarnya? Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari umat Tuhan, mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhan. Kita berdoa.
kami mengucap syukur padamu, ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai dan mengasihi kami. Saat ini, ya Tuhan, kami berkumpul hendak melaksanakan ibadah keluarga GPIB Nazaret. Pimpinlah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar ibadah ini hanya tertuju padamu. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur secara silih berganti. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita datang dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Bapa yang adalah firman yang hidup, Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang saat ini kami yakin dan percaya telah hadir bersama-sama dengan kami. Hamba mohon ya Bapa, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang diberitakan pada malam hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan jadikanlah kami ya Bapa, bukan saja sebagai pendengar, tapi berikanlah kuasamu, berikanlah hikmatmu bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman ini dalam seluruh kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Berfirmanlah bagi kami karena kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Petrus 2 ayat 18-25 yang menyatakan,
Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengar, di sini GPIB memberikan tema Jiwa Pemimpin Misioner. Sedangkan Lembaga Alkitab memberikan judul Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jiwa pemimpin misioner. Saudara-saudara, apabila kita berbicara tentang pemimpin, maka pemimpin itu adalah kita semua. Pemimpin keluarga, pemimpin di dalam persekutuan di tempat ini misalnya pelayanan, pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam masyarakat, dan juga pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin yang misioner, artinya kita semua adalah pemimpin. Lalu apa pengertian misioner menurut Alkitab? Misioner di sini, saudara-saudaraku, adalah pemimpin yang membawa damai. Pemimpinnya hadirnya itu orang dapat merasakan tenteram. Pemimpin yang selalu membawa keselamatan bagi manusia, ketentraman, kesejahteraan bagi segenap ciptaannya, dan pemimpin misioner yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah sumber inspirasi dari pemimpin misioner. Jadi, karena Yesus merupakan sumber inspirasi daripada pemimpin misioner, maka siapapun yang memiliki Tuhan
kita Yesus Kristus yang percaya kepadanya adalah jiwa-jiwa pemimpin yang selalu kuat dalam situasi apapun, karena Tuhan kita adalah Tuhan pemimpin misioner yang kuat, yang mampu mengalahkan kuasa maut, yang naik ke sorga, yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah berkata, saya tidak kuat. Kalau tidak kuat, jangan pernah menjadi seorang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin terpilih dari Yesus. Yesus yang memilih saudara-saudara dan saya. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 18, hai kamu hamba-hamba. Mengapa Petrus menulis firman ini dengan mengatakan hamba-hamba? Karena pada saat itu ada peristiwa. Ada peristiwa yang terjadi, saudara-saudara, yang kalau kita lihat di dalam kekaisaran Romawi, ada penindasan daripada orang-orang Kristen, di mana kita lihat juga bahwa saat itu banyak orang Kristen yang dibeli, mereka menjadi hamba. Banyak orang yang percaya kepada Yesus saat itu, mereka mempertaruhkan jiwa iman mereka. Karena apa? Karena banyak masalah. Karena banyak penderitaan. Penderitaanlah sehingga orang-orang ini mereka menjual, dijualkan menjadi status sebagai seorang hamba. Di sini dikatakan di dalam bacaan kita, hai kamu hamba-hamba, bagi semua orang yang menderita pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata hai kamu hamba-hamba ini, sebenarnya firman Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa seorang hamba itu dia harus tunduk kepada tuannya, sebab ada kasih karunia sadar akan kehendak Allah. Petrus menegaskan dalam tulisannya firman Tuhan yang kita bacakan saat ini, seorang hamba dia harus tunduk kepada tuannya, sebab itu adalah kasih karunia sadar akan kehendak Allah. Artinya, kekuatan di tengah penderitaan adalah kasih karunia Tuhan. Kekuatan yang dihadapi mereka saat itu, penindasan yang luar biasa, penderitaan yang hebat, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah kasih karunia. Dan bagi semua orang Kristen saat itu, jangan pernah takut. Jangan pernah kecil hati. Karena sumber kekuatan sesungguhnya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mereka mungkin mempunyai persoalan, pergumulan yang berbeda waktu dengan kita saat ini ya. Kalau dulu ancamannya orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus itu pasti dibunuh, diancam. Nah saat ini kita situasi yang berbeda, masalah yang berbeda. Di Indonesia misalnya, dunia misalnya saat ini kita punya persoalan pergumulan pandemi COVID-19 yang belum berakhir-berakhir. Ada masalah yang berhubungan dengan ekonomi, masalah yang berhubungan dengan banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan saat ini kepada saudara dan saya bahwa kita jangan pernah takut. Di dalam kehidupan ini apapun masalah itu ada, jangan pernah kecil hati. Kita selalu harus percaya kepada sumber kekuatan kita yang sejati, yang sanggup memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena penderitaan, pergumulan, karena percaya, karena iman, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Tetapi kalau
penderitaan karena kesalahan sendiri, itu bukan kasih karunia, itu kebodohan. Penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita sungguh-sungguh hidup benar, percaya kepada Yesus, mendapat tekanan, harus dilihat sebagai satu kasih karunia kepada Allah. Saudara-saudaraku, itu artinya karakter jiwa pemimpin misioner terkadang itu lahir bukan secara instan, tetapi melalui proses, melalui pergumulan, melalui tantangan, melalui persoalan. Kita dibentuk untuk mendapatkan pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin yang kuat. Entah itu sebagai kepala rumah tangga, entah itu sebagai ibu rumah tangga, anak-anak, keluarga. Kita dibentuk dan diproses Tuhan. Jadi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan saat ini, bahwa pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih kita semua ini, sumber inspirasi, sumber kekuatan kita itu ada pada Tuhan. Karena itu hidup ini dilihat sebagai kasih karunia Tuhan. Di dalam keadaan apapun, hidup ini dilihat sebagai kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Kita tidak pernah tahu 1 menit ke depan, 2 menit ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita, hati kita, Roh Kudus akan menuntun kita, kita tetap bersyukur di tengah persoalan, pergumulan, tantangan apapun. Karena kita memiliki pribadi yang kuat dari sumber inspirasi pemimpin misioner Tuhan Yesus Kristus. Hal berikutnya, firman ini mau mengajarkan saudara dan saya untuk tidak pernah takut dengan masalah. Masalah bisa datang. Masalah bisa terjadi dalam hidup kita, tapi bagaimana kita melihat bersama dengan Yesus, masalah itu Tuhan dapat mengubah menjadi permata-permata dalam hidup kita. Saudara ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel? Taman gurun dapat dia ubah menjadi Taman Eden. Ingat ketika bangsa Israel sudah dikepung, tidak bisa lagi melewati, dia tertutup, dikejar oleh Mesir, apa yang terjadi? Laut Teberau dapat terbelah. Dapat mengirimkan makanan, minuman, apapun yang dibutuhkan. Dari mana? Dari persoalan. Dari masalah. Orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan yang kuat di dalam persoalan, penderitaan, masalah apapun, saudara-saudara, jangan pernah takut. Masalah Tuhan sanggup ubah menjadi permata bagi hidup saudara dan saya. Ini adalah kekuatan iman bagi kita sekalian saat ini. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Firman Tuhan mencatat, teladannya itu adalah masalah itu dapat berubah menjadi suatu berkat ketika ia dicaci maki. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita simpulkan saja dalam satu kata. Karena Yesus pemimpin inspirasi itu memiliki kasih. Kasih, saudara-saudara. Inilah yang memberikan kekuatan sehingga ada keteladanan hidup dari setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi buat apa kita menjadi orang Kristen? Kalau kita dicaci maki, kita balas lagi dengan caci maki misalnya. Kalau kita disusahin orang, kita balas lagi dengan menyusahkan orang. Saya pernah mendengar ada orang yang katakan, Ibu Pendeta, saya kalau orang berbuat jahat, saya bisa berbuat jahat lebih lagi. Saya bilang, jangan-jangan, stop dulu. Karena Tuhan mengajarkan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan keteladanan dan kasih.
Ini adalah ciri khas pemimpin yang sejati, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya saat ini, kita punya masalah, kita mungkin dibenci orang, kita punya persoalan, kita punya tantangan, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Ingatlah firman Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya saat ini, bahwa kuasanya selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadanya. Di dalam penderitaan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan, saudara tidak sendiri. Mungkin ya, kita punya persoalan yang berbeda, kita punya jenis pergumulan yang berbeda dengan konteks permasalahan firman ini di kekaisaran Romawi yang saat itu mengalami penderitaan yang hebat, dengan konteks di GPIB Nazaret saat ini. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita, saudara dan saya, jangan pernah katakan saya tidak mampu. Jangan pernah katakan saya tidak kuat. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan kuasa yang nyata bagi saudara dan saya. Tinggal permasalahannya, kita mau bergantung tidak pada sumber kekuatan itu. Kita mau bergantung sepenuhnya pada sumber pengharapan itu. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan bagi saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah kunci. Kunci daripada apa yang mau Tuhan sampaikan, jikalau kita adalah pemimpin-pemimpin keluarga, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin dalam negara, bangsa, masyarakat, pemimpin bagi diri sendiri. Kalau kita menjadi pemimpin yang kuat dasarnya, kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu kunci daripada firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saat ini. Akan firman Tuhan katakan yang tadi dibacakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, ada kasih, dan Tuhan selalu memberikan firman yang jelas, tidak pernah kabur. Malam hari ini Tuhan memberikan satu instruksi yang tegas bagi saudara dan saya, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Tuhan Yesus kan sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan apa Bapak? Hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup untuk kebenaran dengan dasarnya ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lebih jelas lagi dikatakan yang tadi sudah dibacakan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa mungkin hidup kita dulu itu banyak kesalahan. Tetapi Tuhan tahu, firman Tuhan katakan saat ini Dia melihat hati saudara dan saya. Dan Dia tahu bahwa kita semua kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Ada pertobatan. Ada kerinduan yang meledak-ledak dalam hidup kita untuk tetap naik tingkat menjadi orang Kristen itu. Sudah tidak jangan pernah merasa sudah cukup.
Tidak. Kita harus berusaha lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi hidup untuk kebenaran. Satu penegasan yang kuat dari Tuhan untuk saudara dan saya. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih belajar lagi berbuat kasih. Lebih belajar lagi mengampuni orang lain. Ini firman untuk saya, untuk kita semua. Bahwa yang Tuhan inginkan, kita kembali pada jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, kita dapat kembali karena ada petunjuk. Ya benar ya, kalau kita misalnya nyasar di satu tempat, kita bisa kembali, misalnya kita pergi ke satu kota, kita tidak tahu kota itu, kita putar-putar, kita ingin kembali, pasti kita kan perlu peta ya. Kita perlu jalan, kita perlu arah. Dan arah hidup orang Kristen yang benar, yang diberitakan pada malam hari ini adalah firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Tuhan inginkan kita menjadi diri-diri pemimpin yang kuat, mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan memampukan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus akan melengkapi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus juga akan memberi kemampuan untuk kita dapat mengolah masalah menjadi permata-permata dari keteladanan hidup Yesus. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini firman ini memberikan satu kekuatan bagi kita. Bahwa Yesus memberi kuasa dan tenaga. Firman Tuhan pada malam hari ini juga jelas katakan. Kalau saudara mendengar di TV ya, banyak KKR kebangunan rohani, penyembuhan-penyembuhan selalu dikatakan oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Benar ya? Nah ini ada dalam pasal ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya oleh bilur-bilur kuasa Yesus kita dipulihkan Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, dimanapun Tuhan menempatkan kita, membawa berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ada satu hal yang diingatkan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Pada akhir hidup saudara dan saya, Tuhan selalu minta pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dari hal-hal yang terkecil harus kita ingat. Karena keteladanan Yesus itu adalah dari apa? Dari kata-katanya, dari tindakannya. Kalau perkataan tidak bisa dipegang, bagaimana dia dapat menjadi teladan? Setuju gak Bapak Ibu? Dari hal yang kecil, saya mempunyai kebiasaan. Saya berdiri di sini di mimbar ini, setiap kali juga saya melayani di mana saja, saya selalu mencatat. Entah itu firman-firman yang saya sampaikan, saya mencatat tiap hari setelah saya berdoa, sebelum saya tidur saya berdoa dengan Tuhan, saya puji-pujian, baca firman, ada buku yang saya siapkan, saya mencatat setiap perkataan-perkataan saya yang kecil yang pernah saya ucapkan, baik kepada anak saya, baik kepada jemaat ketika saya menyampaikan firman. Dan saya masih ingat di sini 2 bulan yang lalu ketika saya berdiri di mimbar ini, apa yang pernah saya katakan bagi jemaat GPIB Nazaret. Mencatat, karena kadangkala kita terlalu banyak bicara, kita lupa apa yang pernah kita ucapkan. Betul tidak Bapak Ibu? Lupa, memori kita kan ada terbatas juga, keterbatasan. Tapi saya suka mencatat, dan saya punya buku khusus saya mencatat. Saya mencatat karena apa? Firman Tuhan mengatakan keteladanan sejati itu dia lahir dari ucapan-ucapan yang kecil. Ucapan dan tindakan. Kita bisa bicara banyak, tetapi kalau tidak ada buktinya, kita tidak menjadi berkat. Yang dipegang orang itu perkataan. Yang dipegang orang itu ucapan. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan saya punya janji kepada Tuhan. Selama saya menjadi hamba Tuhan,
Selama saya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, saya punya komitmen dengan Tuhan. Setiap acara, 1 jam sebelumnya saya harus hadir di tempat itu. Itu komitmen saya. Itu janji kita. Karena saya tahu pada akhir hidup kita, semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang misioner, pemimpin-pemimpin yang punya kasih, pemimpin-pemimpin yang punya keteladanan. Mulai dengan kedekatan dengan Tuhan, mulai dengan memperhatikan hal-hal yang kecil, mencatat hal-hal yang kecil, mengingat, merenungkan, karena pada akhirnya dalam hidup kita ini kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebagai jawaban jemaat, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 bait pertama dan kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, berkatilah Ibu Pendeta Jen Latumahina dan keluarga,
agar bakti dan pelayanan mereka kepadamu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Berikanlah kami kesempatan untuk melayani-Mu dan tolonglah kami untuk selalu merendahkan diri kami di bawah naungan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, sumber hidup kami, kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar mampu melaksanakan Pancasila dan mengantarkan kami semua menjadi bangsa yang sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur. Kami juga berdoa untuk proses pemilu serentak di tahun 2024. Tolonglah kami untuk terlibat di dalamnya dan dengan bijaksana menggunakan hak pilih kami. Kami juga berdoa untuk penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak. Tolonglah para peternak, petugas kesehatan hewan ternak, dan pemerintah yang terus berusaha mengendalikan wabah ini. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang terus berusaha menekan penyebaran varian baru dari virus Omicron. Tolonglah supaya segenap masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran virus Omicron ini dapat diminimalisasi. Ya Tuhan, kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bapa di sorga, dalam syafaat ini kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, Mupel Jakarta Timur, warga jemaat GPB Jemaat Nasaret, Majelis Jemaat GPB Nasaret, unit-unit misioner GPIB Nasaret, pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Kami juga mau berdoa untuk kebijakan pemerintah dan juga proses penyelesaian Tanah Waru. Biarlah Tuhan hadir dengan kuasa-Mu. Tuhan yang adalah pemimpin yang misioner, memberikan kuasa, memberikan kekuatan bagi kami semua, agar di dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, hidup kami dapat membawa berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi warga jemaat yang sakit dalam pemulihan maupun lanjut usia, dimanapun mereka berada saat ini, hamba yakin dan percaya Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi mereka. Lewat makanan, lewat pelayanan, oleh keluarga, Tuhan berkati, hamba mohon Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Sang Pemberi Berkat, terimalah persembahan syukur kami ini. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan, agar membawa sukacita bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Warta Jemaat Ibadah Keluarga, 9 November 2022. Balai Pengobatan GPIB Jemaat Nasaret. Mulai bulan November 2022, Balai Pengobatan GPIB Jemaat Nasaret membuka layanan kesehatan bagi warga jemaat setiap hari Minggu pukul 7.30 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat ibadah PKLU, Balai Pengobatan dibuka mulai pukul 8.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun jadwal petugas Balai Pengobatan dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia PKLU GPIB Jemaat Nasaret secara tatap muka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Aku Mau Memuji dan Bermazmur Bagi Tuhan, Mazmur 69 ayat 31. Pemberita Firman, Pendeta Olga Ria Kristina Jacobs Antameng. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah pelayanan kategorial atau Pelkat Persekutuan Kaum Bapa PKB GPIB Jemaat Nasaret dilaksanakan pada Sabtu 19 November 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara tatap muka bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Truth and Love, Amsal 21 ayat 21, Pemberita Firman Pendeta Yakoba Marlene Yosef. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita Firman malam ini adalah Pendeta Jane Latumahina, Pendeta Gereja Protestan Maluku. Kepada Pemberita Firman, tim live streaming, Satgas Peribadahan, pemain instrumen, pemandu lagu, Bapak Ian Daulima, Ibu Vivi De Freitas Latumerisa, Saudari Sharon Harahap, Adik Yohana De Freitas, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 100 bait 1, 3 dan 4. Kamu yang dipilih.
selalu. Yesus mengajarkan dalam menjalankan tanggung jawabmu. Janganlah ingin berkuasa atau juga memerintah, dan jadilah pelayan sejati. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam, ibadah selesai. Shalom, Tuhan memberkati.